يسبحن وقائلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Tuan dan puan-puan yang dikasih sekalian, apa khabar? Alhamdulillah, terima kasih kerana setia menanti saya dari lembaga yang paling ditakuti oleh seluruh rakyat Malaysia, iaitu Lembaga Hasil Dalam Negeri. Ketika nak keluar tadi, pengarah dia seorang demi seorang demi seorang masuk untuk sesi tasmi' bacaan. Alhamdulillah, nak hentikan pun serba salah saya. Jadi saya minta maaf. Hadirin rahimakumullah. Hari ini 10 Ramadan. Berakhirnya satu semester yang paling penting dalam Ramadan, iaitu semester rahmah kita panggil. Hadis diriwayatkan dan disahihkan oleh Ibn Hibban dalam sahihnya, kita sebut ramai-ramai insya-Allah, Ramadan. Ramadan awaluhu rahmah وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. Ini Ramadan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awaluhu rahmah, awalnya adalah rahmah. وأوسطه مغفرة, pertengahannya adalah keampunan Allah. وآخره عتق من النار, dan akhirnya pelepasan daripada azab api neraka Allah. Ingat saya sewaktu saya berkhutbah di sebuah institusi pengajian tinggi swasta. Khutbahnya dalam tiga bahasa, Arab, Melayu dan Inggeris. Lalu saya bacakan hadis ini. Habis saya baca, datang seorang pemuda, pelajar daripada Yaman. Dia kata, Ustaz, qara'ta hadal hadith wa huwa hadithun da'ifun. Engkau bacakan hadith ini, kata dia, dan hadith ini hadith yang da'if. Lalu saya kata kepada dia, siapa yang menda'ifkan hadith ini? Saya tanya dia. Lalu dia pun diam. Kalau aku berpegang dengan Ibn Hibban radhiyallahu anhu, seorang imam hadith, dan dia mensahihkannya, siapa engkau nak menda'ifkannya? Diam dia, tak boleh jawab, belah gitu. Ini satu sikap yang jangan ada dalam masyarakat Malaysia. Dan baru-baru ini, kes yang sama. Rezeki saya begitu. Seorang pelajar daripada Iraq, datang selepas Jumaat, nak tanyakan soalan, dan saya sedang makan nasi dengan anak-anak saya dan juga pegawai-pegawai saya di universiti, di IPT juga. Di IPT selalu sifat dia begitu. Bagus sebenarnya. Jadi budak ni kuhulu kehilir, anak saya yang sulung dia tepuk paha saya, dia kata, Abah, rasanya budak tu nak jumpa Abah. Saya pun tengok dia, saya pun bagi salam sambil sedang makan tu. Assalamualaikum, brother. Anything that I can help you or assist you. Dia kata, just want to ask you a few questions. Saya kata, please have a seat. I'm having my lunch. Please join us. Dia kata, it's okay. I'm waiting for you. Dia kata dia nak tunggu, dia tunggulah kan. Tapi time tunggu itulah dia sibuk nak tanya soalan. Saya pantang jenis tu. Kalau kau sebut nak tunggu, kau tunggu. Tapi ini Ramadan, bulan sabar, tuan-tuan. Yang jadi itu bulan, bukan Ramadan. Lalu, saya tanya, where are you come from? Dia kata, I'm from Iraq. Saya pun gurau dengan dia. Iraq is very big. Which part from Iraq? Dia kata, from Baghdad. Lalu saya kata, Allahumma sallimna wa sallim ahl Baghdad. Ya Allah, selamatkanlah kami dan selamatkanlah warga Baghdad. Dia kata, amin. Bila dia sebut dia Baghdad, saya pun tukarlah cakap Arab pula dalam broken-broken Arab tu. Maka saya pun cakap ammi dengan dia. Orang Arab, kalau dia sebut macam ni, artinya, cuk, kejap. Kejap, kejap. Ya. Kalau kita buat macam ni, apa maksud dia?
Tu. Tapi bukan sekejap tak? Ha, makan. Ha. Tapi orang Arab dia faham lah. Bila saya buat macam ni, saya kata istan na syuaya. Tu cakap ami. Tuan-tuan ni semua pakar Arab semua ni. Takaful ni semua ustaz. Eh, dia macam bank Islam juga. Ha, semua ustaz. Satu lagi tabung haji. Semua ustaz. Jadi bila saya buat macam ni, dia faham. Dia kata, ah sekejap. Dia suap nasi. Dia duduk tanya soalan. Anak saya pegang paha saya, usap lagi. Abah, sabar abah. Dia tahu saya perangah. Sebab talam itu boleh terbang ke muka dia bila-bila masa. Lalu saya kata dekat dia, nampaknya kau tak sabar tanya soalan, aku basuh tangan lah. Tak elok cakap benda-benda terlalu banyak. Makan ni tuan-tuan sunnah bercakap, tapi jangan banyak sangat. Tak bercakap pun tak boleh. Jadi macam orang Yahudi. Yahudi termakan diam je, tak boleh. Tanya khabar sikit-sikit, kemudian kunyah-kunyah-kunyah telan. Kalau asyik bercakap, dia lah nak makannya. Lalu saya cuci tangan, saya pun tengok dia. Lalu saya tanya kepada dia, apa yang kau nak tanya? Oh, dia kata, selama aku duduk di Malaysia ini, banyak benda bid'ah yang aku lihat. Adapun Nabi bersabda, hadis itulah keluar. Ujung hadis tu biasalah. Ha? Finnar, dalam neraka semua. Saya tanya kau berapa hari datang Malaysia? Berapa bulan, berapa tahun? Dan berapa umur kau? Dia kata umur aku. Dia pun sebutlah tuan-tuan. Saya kata, kau ni bayar anak-anak aku ni. Ni anak-anak aku yang sedang makan ni. Kau umur bayar dia orang. Okey. Gini. Apa yang kau nak tegur orang Malaysia itu ialah benda yang kau patut duduk dan kaji dahulu. Orang macam engkau lah yang menyebabkan Iraq hancur lebur, huru hara, hau biru sampai hari ini. Dan engkau jangan sekali-kali buat Malaysia, negara kami yang tercinta ini, kerana kami menduduki tanah dan air, bukan macam engkau. Tanah aja, air kau tak reti duduk. Rumah dalam air. Ini bangsa kami. Kan, dan kau jangan ingat kau seorang dia tahu agama ini bahawa kami semuanya bodoh. Diam dia. Berapa hari kau kat sini? Syahran kamilan. Baru sebulan cukup hari ini. Aku pelangkung kan. Anak saya yang sulung tu faham sangat perangai abah dia. Dia usap belakang pula. Abah sabar abah. Okey. Abah banyak sabar lah. Lepas abah sakit 441 hari, 1 tahun lebih sakit, tak berdunia dengan orang. Allah mendidik satu persatu. Antaranya Allah ajar, kau ni susahlah sangat nak perongoi, aku suka hati kau. Ya? Karena kalau kau nak perongoi, aku maha perongoi, kata Allah. Lalu, saya kata pada dia, adakah kau sanggup menerakakan Umar bin Al-Khattab, Amirul Mukminin Abu Hafs radhiyallahu anhu, atau menerakakan Umar bin Uthman bin Affan Dhun Nurain radhiyallahu taala anhu wa arda, atau engkau menerakakan karramallahu wajha Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Tengok saya kenapa? Saya sengaja bagi dia pening, dia nak tunjuk dia pandai sangat. Ginilah saya kata, aku akan bercakap dengan pengurusan universiti ini bahawa masjid universiti ini Ramadan nanti mereka akan salat tarawih laki-laki imam lain, perempuan imam lain. Ke atas laki-laki, bawah perempuan. Muka dia merah padam. Dia kata, ma fa'ala Rasul. Rasul tak pernah buat macam ni. Dulu dia tak buat macam ni. Saya tunjuk tengok dia. Masa bila Nabi salat tarawih jemaah saya tengok dia. Hadis mana yang cerita Nabi salat tarawih jemaah? Beritahu aku. Lalu dia pun, saya tanya, kau ni mazhab apa sebenarnya? Oh, Syiah. Dah, dia kata, ana ahlu sunnah wal jamaah. Oh, ahlu sunnah wal jamaah. Dia kata, wa nahnu fi Malaysia, nahnu. Kami pun juga ahlu sunnah wal jamaah juga. Tapi sikap kami tidak seperti engkau, saya kata. Kami duduk di dalam negara yang aman damai dan tiada apa yang akan membinasakan kami dengannya. Kecuali datang orang-orang macam engkau yang digelar oleh Rasul, ruwaidhah, orang bodoh tapi nampak cerdik.
Kerana Quran keluar daripada kerongkong mereka, laksana anak-anak panah yang meluncur laju daripada busurnya, iaitu pembidik alat panah, pembidik anak-anak panah tu. Saya tengok oranglah yang telah membunuh betapa ramai daripada orang yang mengasihi Allah dan Rasulnya. Orang yang mula-mula salat tarawih berjamaah ini ialah Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu Al-Faruq. Nabi tak pernah buat. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu As-Siddiq Khalifatul Awal tak pernah buat. Tapi ketika Umar melihat ramainya orang salat jamaah, kerana pada waktu itu Islam telah pun meluas. Orang datang ziarah Rasul. Orang datang nak tahu ini Madinah. Orang datang umrah dan sebagainya. Maka Sayyidina Umar berkata, aku nak buat esok, laki-laki akan diimamkan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dan jemaah wanita diimamkan oleh Abdullah ibn Makhtum radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar panggil satu majlis Ahlul Hilli wal Aqd. Ada siapa yang tak setuju? Dalam tu ada sahabat setuju, ada sahabat tak setuju. Tapi sahabat yang tak setuju ni tak menentang sampai peringkat ghulu kita sebut, melampau tentangan. Bagi tahu je Umar, aku tak setuju sebab Rasulullah tak buat. Ah, Sayyidina Umar kata, baik kalau gitu engkau tak payah buat. Yang setuju kita buat. Kan harmoni itu. Ha. Siapa tak nak makan roti canai, makanlah nasi lemak. Ni berperang sebab kih apa? Nak buat nasi lemak dan roti canai. Tak masuk akal. Ini kes ibadah ni. Selepas Umar buat, Umar kata, ni'matul bid'ah hadihi. Secantik-cantik, seelok-elok bid'ah yang ku buat ni lah dia. Diam dia. Engkau cakap tadi engkau ahli sunnah wal jamaah. Siapa syekh engkau? Oh, nak jawab. Saya kata, engkau susah sangat nak sebut syekh engkau. Atau syekh engkau ni syekh Google Ibn Yahu. Ya. Sudahlah, saya kata. Dunia ni dah penat dan letih dengan orang seperti engkau. Berhentilah. Daripada datang nak komplain tempat-tempat orang yang kau tak tahu. Komplain dia sikit je, tuan-puan. Komplain dia kenapa? Aku tengok kat Malaysia ni, orang asyik bagi tazkirah sebelum Jumaat. Dan orang solat, dia jari kelingking kaki dia tu, dia tak nak sentuh jari kelingking kaki kawan. Saya tanya dia, hadis mana yang kau pegang, yang jari kelingking kena sentuh jari kelingking, yang Rasulullah kata, rapatkan bahu. Bukannya kaki. Kau baca hadis mana? Itu yang solat kangkang dia panggil tu. Kalau kat ujung tu kadang-kadang ada space, tapi orang tak boleh masuk. Dia kangkang sampai ke dinding. Kita tanya sebab apa? Takut iblis masuk. Ya salah. Iblis tu tak payah masuk. Duduk dalam kau dah iblis tu. Astaghfirullah. Saya mukadimahkan begini kerana dalam Ramadan ini, macam-macam benda itu, bid'ah ini, bid'ah. Asyik tak kena saja. Dan tajuk kita ialah malam teristimewa. Yang malam itu macam-macam amalan dan orang pada malam itu kadang-kadang keliru nak buat apa. Kesian orang awam. Kesian orang awam. Tuan-tuan ada ilmu, Alhamdulillah. Bayangkan orang yang nak doa pun tak tahu. Semalam saya ditanya di Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Dia kata, Ustaz, saya tengok ada doa hari-hari dan lain doa dalam Ramadan. Baik, soalannya, soalan saya ialah bolehkah doa dengan tiap-tiap doa yang hari-hari beza-beza tu? Jadi ibadat ke Ustaz? Baik, saya jawab. Doa ini umum. Mintalah apa pun. Tapi mintalah dengan doa yang maksur, itu lebih afdal. Yang disebut oleh Quran atau diajar oleh Rasul. Ataupun mana-mana yang bukan ada dalam Quran pun, tak ada dalam hadis pun. Tapi para ulama karang doa itu. Mereka tahu nak meminta. Dan mereka meminta dengan bahasa yang indah. Dan maksud yang benar. Maka doa ikut hari-hari itu jadi ibadah. Tak ada masalah. Kita tak boleh halang, kata tak boleh doa ikut hari-hari ini. Dan tiada siapa pun i'tiqad bahawa hari ini hari ke-10 kena doa dengan hari yang ke-10. Kalau doa lain pada hari ke-10, Allah tak terima. Tak. Saya kata orang awam dia tak tahu. Tuan-tuan, orang awam ni kadang-kadang nak doa pun dia tanya, Ustaz, tolong doa Ustaz, saya tak reti nak minta doa.
Kesan orang awam tak tahu berdoa, kita paksa dia berdoa. Dengar elok-elok. Satu orang perempuan kes benar. Ni Ramadan ni. Dia doa apa? Ya Allah, kawinkanlah aku dengan seorang laki-laki yang perangai macam malaikat. Akhirnya dia kahwin. Memang suami dia segak, handsome. Ya? Hidung boleh gantung blazer. Rajin dalam rumah. Dahsyat daripada Mr. Mama lagi. Semua bagus. Semua elok. Alim lagi. Malam-malam, tiap-tiap malam tuan-tuan, tahajud memanjang. Qiyamul lail. Kita terkejut je kan. Dia tahajud. Tapi akhirnya mereka jumpa pegawai tadbir agama daerah, minta bercerai. Lalu, pegawai agama ni heran. Apa kurangnya suami kau ni? Dia kata, semua cukup. Kecuali satu je. Dia tak pernah sentuh aku sebagai dia seorang suami. Lalu pegawai agama ni tanya, kau kenapa tak buat begitu? Sedangkan aku tengok semua laporan ini kau baik. Dia kata, tuan, ustaz, setiap kali saya nak sentuh, dia hilang langsung terus nafsu saya. Dia bukan gay. Dia bukan homoseksual. Lalu ustaz ni, pegawai tadbir agama ni, akal dia jauh. Kalau sinting akalnya, saya ingat jadi kelain juga. Lalu dia tanya, ada doa apa-apakah? Ada amalan apa-apakah? Beritahu saya. Puan, beritahu puan. Tuan, beritahu tuan. Si laki-laki ni, dia kata, tak ada. Saya doa, doa-doa maksur, itulah saya baca. Ya. Puan doa apa? Waktu nak kahwin dulu ada doa apa-apa tak? Ada. Saya minta suami saya seperti malaikat. Ha! Kata khadi tu. Malaikat sungguhlah ni. Malaikat mana bersetubuh? Malaikat mana ada nafsu? Malaikat mana ada jantan betina lelaki perempuan? Dia tak ada jantina. Tuan-tuan jangan duduk selak tak jumpa. Diam dia. Lalu berpisahlah malaikat. Laki-laki ni kahwin dengan orang lain, dia boleh anak pun. Dia kahwin dengan orang lain pun dapat anak juga. Itu orang awam bila minta doa. Kita tak bantu dia. Habis tu kita duduk nak memandai. Nak suruh orang jadi pandai. Sedangkan bukan semua orang boleh melalui proses yang sama pada satu ketika dan masa yang sama. Tuan-tuan, takaful ini. Berapa ramai orang yang reti takaful ini? Ha. Sampai sekarang takaful dengan insurans pun tak faham-faham lagi. Betul tak? Akta takaful lain. Akta insurans lain. Betul tidak? Aku tahulah aku ambil dah exam tu. Saja gurau tengah-tengah hari ni. Tengah-tengah hari ni tuan-tuan dah buat lembut lembai naik ke Sidratul Muntaha ke semua. Tu pun 2-3 orang naik dah tu. Tak apa, faham. Jadi ilmu punya pasal. Yang ramai lewat pasal apa? Gurau tuan-tuan. Tambah sikit lagi boleh tak? Ahli-ahli dewan tiada bangkangan. Lalu, malam istimewa ni tuan-tuan, doa, doa yang bagus-bagus. Bagi yang anak-anak ambil exam, hati-hati. Jangan duduk doa, ya Allah, bagilah anak aku lulus. Lulus sungguhlah, keluar result nanti 9C. Straight C. Kan? Anak dia buat balik, result tengok, ya Allah kau, macam mana kau susun C ke semua ni? Anak tu mau tanya, mama doa macam mana? Mama malam Lailatul Qadar, mak doa kau memang lulus. Lulus lah ni, ma. Bukan fail pun. Saya doa dengan yang lagi detail lagi. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakan anakku straight A. Dia ambil 9 subjek. Semua subjek A plus, ya Allah. Aku tak nak A minus. A solid pun aku tak nak. Aku nak A plus. Kau bagi ke, kau tak bagi ke, kau nak bagi juga. Sebab kau janjikan, udu'uni astajib lakum. Minta dengan aku, aku akan kabul untuk kamu. Dan kau juga berkata, innaka la tukhliful mi'ad. Engkau tak akan mungkiri janji pun. Aku tuntut janji engkau sekarang. Berani tuan-tuan doa macam tu. Ini. Ini jangan buat main. Kena mengaji bab doa ni dia satu perihal yang cukup panjang. Ya. Di hadirin hadirat rahimakumullah, malam istimewa tu pasti tiba. Maka carilah dia tiap-tiap malam. Semalam dapat juga soalan yang sama. Ustaz, agak-agak ustaz lah bila malam Lailatul Qadar ni berlaku? Kau ingat Lailatul Qadar ni atuk aku yang buat? Lailatul Qadar ni Allah punya. Ini nak cup-cup ni.
Ambil formula, tak salah tuan-puan nak ambil formula Imam Ghazali, tak salah. Tapi andai Allah mengubah kehendak dia, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Ah, tahu kita. Maka saya pun jawab, saya tahu jawapan saya tu menyebabkan dia muka dia geram. Saya kata ginilah, puan-puan bangun tiap-tiap malam daripada 1 sampai 30 Ramadan, confirm dapat. Memanglah ustaz, saya pun tahu. Dah tahu tanya buat apa? Lepas tu guru saya, Syekh Abdul Hamid Tahir, rahmatullah alaih, Datuk Syekh Abdul Hamid Tahir. Dia ketika kami tanya dia, dia akan tanya balik, kau tanya aku ni, duduk dalam tiga bahagian. Satu, kau memang biul, tak tahu langsung. Aku jawab, dia kata. Nombor dua, kau ada jawapan, kau nak bandingkan aja jawapan kau tu dengan aku. Boleh aku jawab, tapi bukan ramai-ramai ni, kau masuk bilik aku. Sebab tak pasal orang lain cukup pening dengan kepeningan kau. Nombor tiga, kau nak memalukan seseorang dalam majlis aku dengan soalan kau. Wallahi aku tidak akan jawab, kata dia. Karena aku bukan menjawab untuk mengaibkan orang. Melainkan waktu tu kita pun jawab, memang saya bodoh, Syekh, jawablah soalan tu. Baru dia jawab. Tuan-tuan. Jadi minta. Minta tuan-tuan yang terbaik diajar oleh Nabi kita. Mari kita sebut ramai-ramai. Udah ya doa tu. Ikut ya. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'afu anni. Tu ya doa dia, lima tu je. Lima potongan ni tu. Ustaz, saya tak apa dalam bahasa Melayu, ustaz. Bubuh lah, dalam bahasa Arab. Bubuh je bahasa Melayu. Ya Allah, engkau suka memaafkan. Engkau ni maha memaafkan. Kau suka memaafkan, maafkanlah aku. Ulang doa tu. Allah. Apa beza al-afu dengan al-ghafur? Guru kami ketika ditanya soalan ini, dia fikir agak lama juga. Tapi taklah sampai esok. Dia pun ambillah satu kertas kosong. Dia kata ini ibarat, kertas ini ibarat satu saman yang dikenakan kepada kamu. Ya. Saman ini dikenakan kepada kamu. Maka kamu bersalah sebab tu di saman. Kamu pun bawa surat saman ini, pergi jumpa dengan ASP. Dia adalah tiga ketul kata baru dia tu. Jumpa. Dia pun kata beginilah, saya punya hak kuasa saya ni, saya boleh takat mansuhkanlah atas alasan yang munasabah, munasarawak. Dia pun ambil cop, bang, bubuh, cancel. Kut rendah sangat kut tuan-tuan. Kita cerita Tan Sri Razaluddin terus ya, tuan-tuan nak jumpa dia terus. IGP, bukan jauh pun Bukit Aman kat ya. Tan Sri kata, oh yang ni siapalah, saya cancel lah, saya kecualikan lah. Bam, dia cop, cancel, lalu dikecualikan. Dia pun sahan sikit pun nama dia kena bam, IGP, siapa panggil lawan? Kita pun keluar sambil bawa kertas tu. Siap tunjuk kat ofisir dia. Ofisir dia geram dia tengok kita. Itu Al-Ghafur. Allah ampunkan kamu. Kamu buat salah. Tapi catatan amal jahat kamu, maksiat kamu, durhaka kamu, kurang ajar kamu dengan Allah, tiada adab kamu dengan Allah, masih ada catatan tu. Malaikat tengok, Allah ampun je dia ni. Tu pun sombong. Dulu. Ya. Tapi al-afu ialah, dia pun tunjuk, kertas yang sama. Kamu bawa jumpa IGP. IGP kertas tu dia ambil, dia syret tu. Lepas dia syret kertas tu, dia tekan intercom dia. Nama sekian IC tengok dalam sistem, padam. Dia kata. Orang ni lawan. Padam. Itu al-afu. Esok catatan amal jahat kamu dibuka bukunya. Hingga malaikat kebingungan. Dulu kita tulis dia ni macam-macam. Dia ni bukannya baik pun dia ni di dunia. Kalau tengah hari mengulah anaconda. Oh, kau ulah lidi gagah-gagah lagi. Anaconda. Tapi mana catatan? Ya Rab. Ini Fulan bin Fulan. Dulu kami telah berkhidmat dengan kau ya Rab. Tak pernah kami lawan. Kau mencatat ke semua. Hilang semuanya. Apa kata Allah? Orang ini, malam qadar, bangun dia. Nangis-nangis merayu denganku. Lalu meminta, dengan namaku Al-Afu, agar aku maafkan dia. Bi'izzati wa jalali. Dengan keagungan aku dan ketinggian aku,
aku padam semuanya sampai kamu pun tak boleh baca lagi dah. Lalu masukkan dia ke dalam surga aku. Ini dia malam istimewa. Tapi tuan-tuan, kecuali dua jenis manusia. Pertama, yang syirik kepada Allah. Yang kedua, yang bermusuh-musuhan sesama kita. Na'udzubillah. Jadi, malam itu isilah sebaik-baiknya. Masa pun dah time tuan-puan. Dan jangan sia-siakan malam-malam Ramadan. Mintalah yang baik-baik. Salawatlah banyak-banyak. Ya. Menangislah dalam sujud. Karena kita belum tahu akan bertemu Ramadan yang akan datang. Tuan-tuan, last but not least. Kalaulah berlaku benda-benda pelik pada malam itu. Guru kami kata gunakan saat pelik itu, ini doa dia. Ya Allah. Cuba ulang doa ni. Ya Allah. Malam ini tergamam aku. Tak tahu meminta. Keluh lidahku. Ya Allah. Selepas ini, jika datang sebarang permintaan daripadaku, engkau kabulkanlah semuanya. Letak condition kat situ. Letak condition kat situ. Tuan-tuan buat perjanjian, pandai sangat letak condition. Dengan Tuhan, tak erti. Aku hari ni aku tak erti nak minta. Kan kelu. Mau tak kelu. Ini penutup bicara. Seorang pelajar saya, waktu saya masih khidmat dengan universiti, saya administrative side pun kena buat. Mengajar pun gantilah kawan-kawan yang disuruh masuk juga mengajar. Tapi bukanlah full time benda tu. Dia seorang ni dia datang tengah hari Ramadan. Dia ni jenis budak, dia bukan spastik tapi jenis happening. Lari daripada jauh, dia rebahkan dia punya lutut meluncur. Budak ni lah saya kata. Besar-besar lah, berbulu atas bawah lah. Tu buat perangai budak-budak. Tapi dia rapat dengan saya. Ustaz. Apa pula hal ni? Malam tadi Ustaz, ada benda pelik lah berlaku. Saya pun cepat-cepat congak malam tadi. Hari ini 23, malam tadi malam 23 Ramadan. Apa yang pelik? Saya pergi Qiyamul Lail dekat masjid. Masjid mana? Masjid taman saya lah Ustaz. Kau biar betul Qiyamul Lail ke Qiyamul Kelain? Qiyamul Lail Ustaz. Okay. Betul? Saya solat tahiyatul masjid lepas wuduk Ustaz. Saya pusing kanan, tengok putih ke semua. Pusing kiri, tengok putih ke semua Ustaz. Bila kau pusing ni? Waktu bagi salam tu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putih. Lepas tu, saya letak tangan atas lantai. Lepas tu, tunggu lagi Ustaz. Hantu Ustaz, calik pun. Waktu tu terkeluar daripada mulut saya. Ya Allah ya Tuhanku, kenapa kau bagi saat ajaib ni kepada si bingai ni? Aku yang reti ni kau tak bagi, kenapa? Dia pun dengar-dengar macam tu. Ustaz, kenapa Ustaz? Hari ni berapa bulan? 23. Jadi kalau 23 siang ni, malam tadi malam berapa? 23 Ramadhan. Oh, dia bertepuk dia. Aduh. Astagfirullah, saya kata ruginya. Kau tahu tak apa putih-putih tu? Hantu. Tak boleh cerita lah pakai hamun saya tu kan. Hantu apanya tu malaikat. Ramadhan ni jin setan habis dilemahkan yang jahat-jahat tu. Tak ada kerjanya dia datang nak iskrim mulai dengan kau. Kalau aku jadi engkau, aku buat pusat. Aku pergi peluk tu yang putih-putih seorang tu. Tanya kau nama apa? Kau kerja apa kat langit? Kau buat apa? Kawan dengan kau boleh? Asal aku minta doa kau aminkan boleh? Ustaz berani tak? Sebab aku tak jadi engkau. Kalau jadi kat aku, tobat aku pergi. Saya kata. Jadi dengan kau. Lari ruginya. Jadi tuan-tuan, itu saya nak pesan. Bukan semua orang dapat benda tu. Siapa dapat, dapatlah. Ya. Siapa tak dapat, jangan duk minta. Ya Allah, bagilah aku suasana pelik. Ya Allah, supaya aku pasti itu Lailatul Qadar. Datang lagu tu, calik pun pula. Elok sajalah kita buat ibadat. Tak payah duk nak buat pelik-pelik. Ada orang teringin nak lihat malaikat. Datang bersayang. Libut lari. Jadi hiduplah secara normal. Tapi ibadah secara luar biasa. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat pesan saya tu. Doa tu jangan lupa. Ya Allah, malam ni aku tak erti nak minta. Tak tahu keluar aku seronoknya malam ni. Aku rasa best lah malam ni tapi tak tahu minta. Maka, menyimpulkan benda yang tak tahu minta ni, Allah ajar dalam surah Al-Baqarah ayat 201. Ya, inilah doanya. Ikut. Rabbana atina fid dunya
hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azaban nar. Oh, cakaplah, kami pun tahu. Itu namanya, ikut saya, jawami'ul kalim. Ikut. Jawami'ul kalim ni artinya, himpunan kata-kata yang ringkas, tapi membawa maksud yang yang luas. Hari lain lah kita syarah apa itu jawami'ul kalim. Saya susun 10 jari, tuan-tuan. Hujung rambut sampai hujung kaki. Kemaafan daripada tuan-tuan dan puan-puan atas segala kekhilafan saya. Jadi, ada rezeki kita jumpa lagi. InsyaAllah, tabarakallah. Mudah-mudahan Allah himpun kita dalam rahman dan rahimnya. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فاستغفروا فإنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.